Galaba. The Mingalaba viewers. Viewers, yes. Yes, hello viewers. Right now, Lunox telah pun dikeluarkan Grok menjadi band yang seterusnya. Saya rasa kemungkinan kita akan melihat band yang tipikal seperti hari-hari sebelumnya. Lunox, Kimi, kemungkinan Harith. Mm-hmm. Ataupun dan, mungkin Kaya. Kaya mungkin boleh, tapi Kimi telah pun dikeluarkan. Mengapa? Kerana Kimi dengan damage yang sangat tinggi. Namun mari kita lihat bagaimana perlawanan kita akan berlangsung pada hari ini. Harith mungkin akan dikeluarkan oleh Revo. Namun apakah keputusan yang akan berlaku masih lagi terletak tengah Revo? Saya berpegang kepada tilikan ikuta pada hari ini. Harith. It will always be Harith, because Harith is very strong, very good initiation tool with Zaman Force. You can just go in and just like I say, I'm the for future. I can see the future. Ke? Dukun kelapa itu orang Malaysia. Alright, sekarang kita dapat lihat Boomis Gold dengan Ice. Apakah yang mereka akan ambil? Kaya Selena masuk open. Selena dengan cepatnya. Yup. Lock in. Yup. Selena is very good. Yesterday we see Adam play Selena and he's destroyed the enemy team. Yang semalam kita dapat lihat dia bertarung dengan pasukan Bigatron. Dia hancurkan Selena. Menggunakan Selena. Dia destroy Bigatron SG. Ya, betul. Mereka sangat pandai menggunakan Abyssal Arrow keluar masuk. Jadi penggunaan Selena untuk Boomer's Girl tu satu orang kata hero mereka. Namun begitu, Revo membalas dengan menggunakan Akai dan juga Kaya. Akai Kaya pilihan biasa digunakan oleh pasukan Indonesia apabila semua power pick telah pun diambil. Buat masa sekarang, Akai dengan Hurricane Dance, Kaya dengan Divine Judgment sangat sukar untuk mereka melakukan apa-apa bila ada dua combo ini. Ace menunjukkan Cloud. Malam menunjukkan Blazing Duet yang sangat baik. Aldous diambil. Jadi, tiga pemain pada Boomerang Gold mengutamakan damage dan damage lebih dahulu. Ya, tidak silap saya, Boomerang Gold juga yang menggunakan teknik tumbukan Aldous masuk, tunggu cooldown habis, tumbuk lagi. Satu pemain yang sangat baik dan juga disebabkan dia ambil sprint, dapat melarikan diri, berpusing berlega-lega, menunggu cooldownnya habis. Yap, Elkert telah pun dipilih tetapi Boomis goal. Mereka mengeluarkan Tamus, manakala Revo mengeluarkan Minotaur di sini. Jadi apakah tank yang tinggal? Lolita. Dalam tank yang bagi saya terbaik, Belleric masih lagi ada, boleh diambil, tetapi juga Belleric kurang sesuai di dalam penggunaan mereka kali ini. Ya, betul. Disebabkan di tim musuh tiada yang lebih pada jarak jauh di situ. Dan this is a very very good pick for Boomerang Gold. Yeah. They choose the Diggy, why? Because they want to counter the Hurricane Dance, they want to counter the Divine Judgment. Time Journey from Diggy can destroy every crowd control that Revo have. Oi, terus bahasa orang putih kita. Dan Belleric digunakan di sini dengan Nature Shield. Dia boleh melakukan sesuatu. Dan nampaknya Boomerang Gold mendengar kata untuk mengambil Belleric. Saya sudah dalam kepala otak, mesti mereka mengambil Diggy. Sebab kita dapat melihat bila tim pihak lawan menggunakan Akai dan Kaya pada pick pertama, mereka akan cuba mendapatkan Diggy untuk counter pihak lawan. Oh, tetapi kita dapat lihat di sini pasukan Revo, mereka akan mengambil Harley dan mungkin kena berikan kepada Emperor. Donkey akan menggunakan Akai. Jadi boleh dikatakan Revo menggunakan komposisi yang mereka selasa, yang mereka selesa. Boomis Gold juga top global Selena di situ. Ardam. Saya rasa antara komposisi kedua-dua tim lebih berpihak kepada Boomis Gold. Kita dapat lihat adanya Ace menggunakan Cloud sebentar tadi. Mungkin mereka akan cuba membawa ke mid ke late game untuk Boomis Gold. Kerana pada pasukan pihak lawan, saya belum lagi dapat momentum yang boleh mengelakkan Boomis Gold daripada kemenangan mereka. Boomis Gold is more to early game.
Manakala kalau kita lihat Revo masih lagi di mid game, dan kita akan terus masuk ke dalam game kita yang pertama di antara pasukan Burmese Gold menentang Revo. Burmese Gold di pasukan biru, Revo di pasukan merah. Ace menggunakan emblem jungle. Setiap kali retribution, extra gold boleh dia dapat. Dan Ice Ice dalam kedudukan yang berbahaya, dan lihat damage yang dikeluarkan oleh Edward sebentar tadi. Sakit di situ, dan Ice Ice pula berlega-lega di mid lane menolong Selena di sini. Tunggu saja peluang untuk semula sekarang. Edward dan juga Emperor mulakan jungle, dan mereka akan mengambil buff tanpa masalah. Fabians ada di sini. Ambil sahaja jungle di bahagian atas. Crimson Lizard, kalau tak silap saya namanya, Ruby menghidup gerakan tersebut. Cuba untuk stun tapi flicker digunakan oleh Fabians. Dia berjaya untuk menjarakkan lagi kedudukan mereka. Dan nampaknya mereka akan cuba. Abyssal Arrow terlepas daripada terkena daripada Harley sebentar tadi. Namun tak salah, mereka mendapat Hermit Crab sebentar tadi. Ya, mereka berjaya mendapatkan Hermit Crab. Edward dan juga Emperor damage yang dikeluarkan. Ardam berbahaya. Belleric kesorangan. Dia mungkin akan mati. Alamak. Heal dikeluarkan. Jadi Ice Ice berjaya untuk hidup. Ardam tunggu peluang untuk mengeluarkan stun jarak jauh, tidak mengena sesiapa pun. Kena minion saja. Kegelapan. Itu dah Hellcurt masuk mencakar Belleric. First blood jatuh ke tangan Wan. Satu penyempurnaan yang sangat mudah daripada pasukan Revo. Ya, pergerakan yang sangat baik. Adakah dan tak tamat dulu lagi. PV and DV telurnya mungkin ada ketul. Emperor cuba dicari oleh Ace. Dan wow, mereka 3 lawan 2. Dan Ace tahu siapa yang mereka patut cari. Mereka cari terlebih dahulu Emperor bagian belakang. Blazing duet yang cantik daripada Ace. Ya betul. Dan kita dapat melihat walaupun mereka cuba mendapatkan digi, digi melarikan diri memberikan ruang kepada Ace mencari kill untuk team Burmese Girl. Dan di sini Ustaz terkena kepada Edward. Mereka tidak memilih untuk masuk. Tentu pertama nampaknya dimiliki oleh Revo di situ. Yap, Ace sekarang dan juga PV and DV belum lagi ada time journey. Kegelapan dibuka. Mereka pergi untuk mencari Aldous. Aldous dengan sprint. Selamat tinggal, kata Aldous. Di mid lane kita dapat melihat Selena cuba berlegakan. Mungkin nampaknya dia tidak melihat, dapat melihat sebentar tadi, iaitu Hellcurt. Cuba farming di sebentar tadi. Adakah mereka cuba untuk menangkan Akai yang keserangan? Hellcurt cuba menolong Akai. Selena akan cuba masuk. Tidak, nampaknya masih berlegak-legak di situ. Mereka menunggu saja di sini, menunggu satu kesilapan. Namun mereka sebenarnya hanya mahu mengambil ketam di sini tanpa sebarang gangguan. Akai di tepi. Retribution digunakan Ace. Berjaya mendapatkan ketam. Tidak terkena Abyssal Arrow jarak jauh sebentar tadi. Ya betul. Nampaknya masih bersikap pasif untuk kedua-dua tim. Mungkin kerana mereka harus mendapatkan item, mengumpulkan sedikit gold. Kerana perbezaan gold hanya dalam 1,500 di sini. Nunggu sekarang gerakan yang orang kata agak pasif. Ice Ice ditarik, tapi lihatlah betapa kerasnya Ice Ice. Tak begitu berkesan serangan yang dikeluarkan Fabians. Cuba untuk melakukan Jeet Kune Do namun tidak terkena. Tiada knock up untuk hari ini. Ya betul, kerana Selena telah mendapat melayakan diri menggunakan flicker. Mid lane mungkin kecundang di sini. Namun di bottom lane kita dapat melihat Akai bertembung dan ditarik. Bahaya, Hurricane Dance dibuka. Donkey terpaksa menggunakan Hurricane Dance untuk melayakan diri. Tetapi 4 orang sudah bersedia. PV and DV berada dalam lokasi yang agak kurang baik. Dan time journey dibuka hanya untuk mati. Ya betul. Namun begitu, Revo yang berada di mid lane sebentar tadi telah mendapatkan first turn untuk mereka. Pertarungan mungkin akan berlaku. Fabius berjaya untuk jaya Ruby. Damage dikeluarkan di sini. Dan Ace berjaya untuk melarikan diri. Wan dan Edward yang sangat rendah. PV and DV menetas semula. Ada sebarang kill. Top juga tidak berjaya untuk mendapatkan apa-apa. Ya betul. Nampak mungkin bottom lane akan menjadi mid lane. Burmese Gold namun akan datang Donkey. Donkey menunggu tarikan kepada Ice Ice. Mudah saja pokok dia tebang.
Dan Emperor berjaya mendapatkan lagi satu kill untuk dirinya dan mereka terus memulakan Turtle. Ya betul, ini merupakan Turtle kedua untuk Team Revo tanpa ada gangguan. Oh, Way of Dragon dan Hempitan tidak bergerak di situ sebentar tadi. Ace 1 dicakar oleh Ardam. Cuba untuk menambahkan kill yang kedua tapi double kill untuk pemain tersebut. Triple kill untuk Fabius. Itulah sebab mengapa kita jangan cari pasal dengan Bruce Lee. Ya betul, dan sebentar tadi Fabian telah membeli Blade of Despair manakala Donkey menunjukkan antenna shield sebagai item pertamanya. Wow, Blade of Despair sebagai item pertama. Biasanya kita boleh lihat Endless Battle tapi Fabian boleh bermain dengan agresif. Namun Ice-Ice bertarung dengan Donkey, mereka terjumpa di sini. Time Rewind dipanggil, Time Bomb tidak cukup Donkey. Ayuh untuk melarikan diri. Donkey sangat-sangat agresif. Dia tak takut pun nak pergi depan. Tak apalah, aku seorang pun aku boleh lari. Aku berdansa lah lari. Ya. Larikan diri di sini. Itulah kelebihan Donkey EO. Tidak takut langsung melakukan apa-apa. Ya. Di sini pula Ace masih lagi cuba untuk mendapatkan gua mereka membeli dengan Demon Hunter Sword sebentar tadi. Mm-hmm. Saya rasa Burmese Gold harus bermain dengan slow pace. Tetapi sekiranya mereka bermain perlahan, early games memang tidak apa-apa kerana mereka PV and DV. Untuk hidup damage yang dikeluarkan oleh Emperor sangatlah tinggi. Ice-Ice di hadapan. Cuba untuk mencari tarik seterusnya. Telah pun mereka hancurkan tarik di bahagian bottom. Damage tiada walaupun Arda menggunakan Selena. Namun sukar untuk mereka melakukan apa-apa. Nampaknya Revo memang... orang kata sangat agresif, dia menolak. Dark Knight telah pun malam, telah pun dicari. Ruby mati begitu saja. Edward akan menjadi mangsa. Mereka berjaya mendapatkan satu. Time Journey masih lagi belum ada. Dan Ace mati begitu saja. Turret berjaya untuk dihancurkan. Ice-Ice dicairkan. No more Ice-Ice is become water-water. Dan PV and DV deadly magic daripada Emperor dan terus ayam itu masuk ke dalam telurnya. Ya, nampaknya tim Brumis Gold tidak dapat mempertahankan momentum mereka yang semalam. Agak bahaya untuk mereka kerana Revo bermain sangat agresif. Di sini kita dapat melihat Terik dengan begitu senang. Dan juga Turtle telah diambil untuk kali ketiga oleh Hulk sebentar tadi. Ya, apa yang saya boleh kata adalah Emperor mudah mengelak ke semua abyssal arrow daripada Ardam. Satu pun tidak terkena. Ternyata cantik permainan Emperor. Ya betul, dan daripada segi item kita dapat melihat Blade of Despair sudah dibeli oleh Hellcat di sini. Fleeting Time diambil oleh Kaya. Endless Battle nampaknya tank. Dah tadi tank dah, semi tank. Fabius, aku nak bunuh orang. Betul? Matilah di sini. Endless Battle dan juga Blade of Despair sangat berbahaya. Fabius mengambil buff perbezaan gold sudah pun 11,000. Tan daripada Ardam tidak mengena langsung. Pembacaan yang baik pada Donkey dan juga Apple. Ya betul di situ. Kita dapat melihat Team Burmese Gold tidak dapat keluar daripada base mereka. Sukar untuk mereka mendapatkan gold kerana mereka tidak dapat untuk melakukan sebarang juggling. Ya, Lightning Truncheon disiapkan oleh Ardam. Jadi mungkin itu sebagai item yang pertama. Baru siap satu item. Ardam tidak berjaya untuk mencari apa-apa. Sekarang Emperor cuba untuk bunuh Ace. Ace berjaya untuk melarikan diri. Masuk semula ke hadapan. Cuba untuk lifesteal sebanyak mungkin. Aldous tidak begitu berkesan. Ya, saya rasa mungkin Revo akan cuba untuk menunggu lock yang pertama. Sementara membiarkan Burmese Gold berada di dalam base kerana mereka tahu Burmese Gold tidak dapat untuk membunuh mereka. Ya. Perbezaan gold yang sangat tinggi. Tetapi di late game, pasukan Burmese Gold masih lagi ada peluang. Namun adakah peluang itu akan diberikan oleh pasukan Revo yang sememangnya pasukan membahaya Golden Staff? Siapkan oleh Ace, jadi lebih tinggi damage akan dikeluarkan terhadap tank daripada Cloud sebentar. Nampaknya Hulkert sudah mula untuk membunuh Lord pertama di sini. Oh, nampaknya pemulai sangat baik dilakukan oleh Ruby. Mereka berjaya untuk mencari gerakan tersebut tapi Lord telah pun di
diambil oleh pasukan Rivo, Donkey dengan Hurricane Dust ditarik semula ke belakang. Emperor mencari PV and DV, time journey dibuka dan Donkey berjaya untuk melarikan diri walau Fabius mati, tetapi dengan nyawa Fabius mereka berjaya untuk mengambil lot. Turret pasukan Rivo satu pun belum hancur. Ya betul, nampaknya agak sukar untuk Burmese Gold mendapatkan comeback di sini. Dot akan bergerak di bottom lane. Saya rasa Rivo akan cuba split push di sini. Lihat gold Adam, 3,800, Diki lagi banyak gold. Agak sukar untuk Adam mendapatkan gol. Kita dapat lihat Abyssal Arrow tidak terkena pun kepada musuh mahupun pada minion sebenarnya. Saya tertanya apa yang berlaku sehingga Adam tidak berjaya untuk mendapatkan sebarang farm. Jungle dicuri, kesemuanya diambil. Donkey di bahagian mid lane cuba untuk bergerak agresif. Lord di bahagian bottom, stun dicari jarak jauh, tidak mengena Donkey. Masuk ke hadapan ada Immortality, tapi Fabians telah pun menyiapkan item yang sangat seterusnya. Dan Ruby iaitu Aldous mati begitu saja dengan sangat mudah oleh pasukan Rivo. Ya, agak sukar untuk mereka bergerak di sini. Jadi telah jatuh dua telah kecundang ini. Inhibitor threat mereka. Adakah Donkey akan cuba untuk mendapatkan salah satu pemain Burmese Gold untuk menjadi apa? Adam cuba untuk mencari Wan, tetapi Wan masih lagi berjaya untuk hidup. Donkey masih yang pertama, Immortality masih lagi ada. Donkey melompat keluar. Mereka fokus untuk mendapatkan. Terus sahaja mereka mendapatkan base dan Fabians awakan kemenangan untuk pasukan Rivo. Mudah sahaja di situ dan Burmese Gold terciduk di awal game. Ya betul. Dan kita dapat melihat sebentar tadi Donkey patutnya mati tapi disebabkan Immortality. Ya. Go Burmese Gold dengan Ruby, PV, NDV, Ice, Ice, Ace dan juga Adam. Dan mari kita lihat apa yang akan dilakukan oleh pasukan Rivo dan juga Ruby. Yeah. Maaf, Burmese Gold. Adakah mereka akan keluarkan Grog sebagai item yang pertama? Saya mengikut tilikan dukun ikutu. Cloud dikeluarkan oleh Rivo. Saya ingat mereka akan cuba untuk mengeluarkan Kimi ataupun Kimi tu mungkin mereka cuba untuk memberi peluang diri sendiri untuk mendapatkan Kimi di situ. Okey, ada peluang untuk mereka mengambil Kimi tapi Cloud dikeluarkan, Grog dikeluarkan. Apakah seterusnya yang akan dikeluarkan oleh pasukan Rivo di sini? Kimi ataupun Haris? Ataupun mereka akan membiarkan kedua-dua hero ini tidak dikeluarkan oleh mana-mana pasukan? Saya rasa mungkin kalau Haris kemungkinan besar akan dikeluarkan oleh Burmese Gold. Jadi pasukan Burmese Gold perlu memilih sama ada perlu ban Haris ataupun ban Kimi. Jadi pasti Haris akan dibankan di sini dan pasukan pihak lawan boleh mengambil Kimi. Tetapi sekiranya kalau Kimi yang di-ban, saya pasti Rivo akan mengambil Haris yang mana memberikan peluang kepada Burmese Gold untuk menggunakan Mincitar. Ya betul di situ. Nampaknya Donkey takkan bermain dengan akal kerana diri sendiri telah keluarkan akal. Sebab semalam 3 game kita melihat Donkey mendominasikan, menunjukkan kekuatan akal sebagai tank. Kaya di lock in oleh Donkey di sini. Kaya terlebih dahulu diambil oleh pasukan Rivo. Mereka bijak bermain dengan Kaya. Tapi Burmese Gold masih ada Kimi, masih lagi ada Serena. Banyak cara yang mereka boleh lakukan. Tetapi saya lebih gemar kalau mereka mengambil Kimi dan juga Lolita. Ambil Lolita supaya mereka tak boleh counter Kimi. Tetapi pasukan Burmese Gold mereka menggunakan Chao terlebih dahulu. Damage dealer yang berbahaya. Dan mereka mengambil Selena tidak mengutamakan Kimi. Ya betul. Mungkin satu, mereka membiarkan Rivo mendapatkan Kimi. Namun, Wan menunjukkan Lunox di sini. Adakah Lunox akan di-login untuk Team Rivo? Kimi masih open untuk diambil. Adakah mereka akan cuba untuk mengambil Kimi? Ya. Lunox masih lagi orang kata salah satu hero yang berbahaya. Leomak juga tidak kurang hebatnya. Burmese Gold, Lolita masih lagi terbuka untuk mereka ambil, yang mana Lolita adalah salah satu counter yang sesuai
apabila anda bertarung dengan Lunox Ice Ice, apakah pilihan beliau? Mungkin seperti mana yang dikatakan Iko, Lolita. Saya rasa pada perlawanan semalam hanya sekali saja Lolita digunakan untuk permainan ini. Hellcat masih digunakan untuk Ice Ice. Yap, Hellcat ini digunakan untuk orang kata menangkap pemain daripada pasukan Revo. Tetapi soalannya di sini, siapakah yang Hellcat akan cuba bunuh? Saya pasti bukan Edward yang bermain Leomord. Juga sukar untuk mendapatkan Lunox. Yap, kerana Lunox ada brilliance-nya. Jadi dia boleh berada dalam bentuk invulnerable. Dan lihat di sini, Lolita diban keluar oleh pasukan Revo. Jadi tiada counter untuk pasukan Burmese Gold apabila mereka bertarung dengan Lunox. Ya, betul. Mereka mungkin tidak mahu mendapatkan, orang kata, kalau shield tiada, Puan dapat menggunakan spam yang lebih tinggi. Tiada mereka yang tank yang dapat mengelakkan spam itu. Yep. Dan kalau Burmese Gold ban carry, maksudnya Burmese Gold akan mengambil tank yang mempunyai nyawa tinggi. Carry ada kelebihan untuk membunuh tank dengan nyawa tinggi. Mungkin di sini Minotaur, mungkin juga Hylos yang akan diambil oleh pasukan Burmese Gold. Tapi Minotaur menjadi pilihan untuk pasukan Burmese Gold. Ya, betul. Bagi saya, daripada konversi sekarang, kita dapat melihat lebih memihak kepada Revo. Sebab saya rasa Hellcat di sini rukam untuk mendapatkan Lunox maupun Yomot. Mari kita lihat apa yang mereka pilih sekarang. Fighter mereka ambil sekali lagi. Adakah Tamus yang bijak untuk pasukan Revo menggunakan dua fighter? Tiada marksman untuk pasukan Revo. Boleh jadi, boleh berkesan, dan mereka ambil Belleric sebagai pertahanan utama juga untuk pasukan daripada Burmese Gold. Mereka menunjukkan Aldous, yang mana Aldous adalah counter untuk Tamus. Mudah saja sekiranya diberikan masa, Aldous boleh counter Tamus. Saya rasa Revo bermain dengan sangat bijak. Belleric tu diambil supaya merah. Ya, game baru saja bermula. Saya rasa tim Burmese Gold harus bermain dengan berjaga-jaga. Mereka tidak mahu dikalahkan dengan 2-0 di sini. Satu mata masih berharga untuk permainan kita di MSL. Mari kita melihat apakah yang berlaku. Lihat, Edward tahu Kaya adalah salah satu hero paling baik level 1. Donkey temu dengan dua orang pemain, tapi Donkey sangat keras. Tidak ada apa-apa masalah yang berlaku. Ya, baru sebentar kita dapat melihat kekuatan Leomord menggunakan spearnya menusuk hampir dalam satu bar nyawa telah tolak daripada damage yang dikeluarkan oleh Wan. Betul. Mari kita lihat apakah yang akan dilakukan di sini. Fabians hanya mengambil jungle-nya. Ruby akan farm sebanyak mungkin. Fabians bermain dengan lebih agresif. Dia tidak mahu membiarkan Ruby untuk mendapatkan farm di awal game. Ya, betul. Dia tidak mahu memberikan wang untuk Argus mendapatkan staking daripada penggunaan. Nampak tu Fabians ada berdekatan, tak nak bagi wang langsung kepada Ruby. Sangat agresif permainan tersebut. Damage dikeluarkan, tetapi terus Ruby membuka sprint dan melarikan diri. Nasib baik Edward belum level 4. Kalau ada, dia pasti lebih berbahaya. Dan Tamus akan terus saja farming di sini. Satu kesilapan daripada pasukan Burmese Gold, yang mana mereka tidak langsung membantu Ruby di bahagian top. Ya, sepatutnya Burmese Gold memberi ruang kepada Ruby untuk mendapatkan farm. Ice Ice ditarik dengan mudah. Mereka berjaya untuk mendapatkan first blood. Sayang sekali pasukan daripada Revo tidak memberikan respon. Mereka tidak, orang kata, report. Oh, okey, mid lane hilang. Mungkin mereka datang ke bottom. Ice Ice cuba untuk bertarung 2-1, menjangkakan yang tiada Lunox dan juga Kaya. Tiba-tiba ada muncul Lunox di depan muka. Sekarang mereka dalam posisi yang sangat berbahaya. Minotaur mungkin akan dicari, belum level 4, dan mudah saja mereka berjaya mendapatkan kill seterusnya. Ace
hampir mati hanya dengan poking darkening daripada jarak jauh oleh Emperor. Ya betul. Sebentar tadi kita dapat kesilapan yang besar dilakukan oleh Ice-Ice tadi. Dapat melihat adanya Kaya menggunakan Divine Judgment ditarik dan nampaknya tidak memberikan ruang langsung untuk Ice-Ice untuk berada berdekatan dengan Hellcat. Yap, dan ini adalah Cho yang bermain tank kerana saya pasti dia tidak mahu Cho untuk bermain sebagai damage dealer. Mereka sudah ada dua orang iaitu Hellcat dan juga Aldous. Ya, betul. Menunggu peluang untuk masuk, Ardam perlu mencari stun jarak jauh, perlu mendapatkan pick sekiranya tidak berjaya. Ialah satu mimpi buruk. Sekarang akhirnya Ice-Ice sudah level 4 dan mereka akan cuba untuk mendapatkan donkey. Kuda dipanggil. Eh, sekarang dalam posisi yang agak kurang baik. Minion Fury dibuka. Mereka serang donkey terlebih dahulu yang sememangnya adalah satu gerakan yang salah. Dan PVNDV mangsa yang pertama. Mereka cuba untuk mencari Ice-Ice. Mengapa pokok itu perlu ditebang sedangkan ada orang yang bernaik kuda-kudaan di tepi, bosku? Ya, mengapa betul perlu aim Belleric sedangkan di tepi itu ada Leomord? Lebih bagus untuk aim Leomord. Ya betul. Disebabkan mereka aim kepada Belleric, Leomord dapat memanggil kudanya. Leomord gak mati, lalu kuda dipanggil Phantom Stick-nya gak ada obat, bosku. Ya betul. Dan kita dapat melihat di sini Bungus Gold membiarkan Aldous kesorang ini tanpa memberikan ruang untuk dia dapatkan stakit. Ya, Bungus Gold dah sepertinya tidak menjaga Ruby. Jadi walaupun Aldous adalah hero late game, tetapi kalau dia tak dapat item, tidak ada gunanya. Mari kita lihat berapa banyak gold buat masa sekarang yang berjaya diambil oleh Ruby. 1,500 kurang daripada Hellcat sendiri. Tarungan mungkin akan berlangsung, tapi perbezaan level agak ketara. Edward dicari, PVNDV nyawa sangat rendah. Mereka berjaya untuk membunuh Edward. Phantom Stick telah pun dipanggil. One cuba untuk berundur. Ruby pergi ke belakang mencari Tamus, tetapi damage lebih tinggi dikeluarkan. Triple knockout dilakukan oleh pasukan Bruins Gold. Adam berjaya untuk mencari satu, tetapi One berjaya mendapatkan satu lagi untuk dirinya. Emperor menunggu, tapi Brilliance dibuka dan mereka berjaya untuk menyelamatkan diri. Gol masih lagi berpihak kepada pasukan Revo. Perbezaan yang hanya 3,000 gol. Ya betul. Dan di sini kita dapat melihat Bloodthirsty X sudah dibeli oleh Leomord. Bloodless X. Bloodthirsty hang dahaga ke Bino? Bino dulu AI Flix. So. Ya, terima kasih. Mm-mm. Hari ini ikut belajar AI. Wow. Fliknya ikut tu. Kaya juga telah mengambil floating time di sini. Gelak kau? Ya, maaf. Saya serius orang ni. Okey. Okey, di tengah mic kita dapat melihat Lunox mungkin akan bertembung. Darkening dikeluarkan oleh Hellcat. Okey, pertarungan masih lagi sedang berlangsung di sini. Mereka cuba untuk mencari kedudukan. Knockout dilakukan. Mereka berjaya untuk mencari Kaya. Tapi lihatlah kekuatan yang ada pada Donkey. Dengan Nature Shield, mereka tidak berjaya untuk penuh walau seorang. Dan Ice-Ice yang mati. 5 orang bertarung dengan 3. 3 orang yang menang menunjukkan betapa besarnya perbezaan experience dan juga goal yang ada di antara kedua pasukan sekarang. Ya, nampaknya mid lane tanpa dia melenggangkan masa, dia jatuhkan oleh Revo. Adakah mereka cuba untuk dapatkan PV and nampaknya mereka cuba mendapatkan Chow, nampaknya Chow melahirkan diri di situ. Mid lane akan kecudang. Dua tarik di mid lane akan kecudang ke tangan Revo. Dengan yep, mudah. Mudah saja mereka mengambil rakan tersebut. Dan Donkey yang menggunakan Belleric sangat-sangat keras. One dan juga Ruby. Ruby tidak berjaya untuk mendapatkan sebarang farm. Ya betul, tapi saya suka gerakan Ruby yang sekarang ini kerana dia membiarkan dirinya berjauhan untuk cuba mencari minion, mendapatkan staking yang diperlukan di situ. Menunggu saja sekarang peluang yang dicari oleh pasukan Ormis Gold. Namun 7,000 perbezaan adalah satu perbezaan yang sangat ketara. Dalam masa 6 minit 55 saat sudah pun 7,000. Sekarang sudah pun beralih kepada 8,000. Bukanlah satu berita baik untuk pasukan Ormis Gold. Ya betul, daripada segi item sebentar tadi, tim Ormis Gold tidak dapat membeli item pertama. Hanya Aldous baru saja membeli item pertama mereka. Dan itu adalah item tank. Jadi, ya, tidak ada apa-apa yang boleh dilakukan oleh pasukan Bumis Gold sekarang. Belum lagi ada walau satu item sekalipun berbanding
pasukan daripada Revo. Mereka berjaya untuk mencari PVN, DV, Divine Judgment dan Darkening dicari. Terus Emperor mendapatkan Mega Kill yang baru saja menyiapkan Fleeting Times. Fabian menyiapkan Athena Shield. Ya, Donkey dan Fabian mempunyai Athena Shield agak berbahaya untuk tim Boomis Gold di sini. Tukar untuk mereka mencari damage dealer jika tank mereka seperti dapat di sini. Boomis terbunuh oleh Leomord dan kudanya. Kudanya? Apa berlaku dengan kudanya? Kudanya lompat. Lompat ya, dan mereka berjadikan kill lagi. 1.8 minit sekarang dan sudah pun 11,000 gol perbezaan. Saya tak nampak lagi peluang untuk pasukan Boomers Gold memenangi dengan pasukan Revo. Satu dominasi yang sangat besar yang berlaku di sini. Pause diminta dan kita akan berikan mereka sedikit masa. Yeah. Sebentar tadi saya dapat melihat 3 daripada Boomers Gold akhirnya berjaya untuk membeli item. Namun begitu, ini merupakan mungkin kelewatan untuk beli item sekarang kerana saya pernah nampak Hellcat membeli Breath of Despair. Sememangnya itu salah satu item top yang digunakan untuk Hellcat. Namun tiada ruang untuk Hellcat menggunakan ulti. Ulti maupun Tyler dia nak kena kepada siapa? Ya, memang tidak ada apa-apa yang mampu dilakukan dan ternyata bukan daripada Boomers Gold terkapai-kapai bertarung dengan pasukan Revo. Revo menunjukkan corak permainan yang sangat cantik dengan Belleric di awal game di hadapan menyerap semua damage ya, yang ada. Seperti yang saya katakan, di awal-awal Hellcat tidak begitu kuat, Aldous juga tidak ada stacking. Jadi hanya untuk bergantung kepada dua orang ini bukanlah satu pilihan yang baik. Ya betul, dan saya rasa kita boleh mulakan game kita membetikan pause. Ya, kita resume. Mulakan semula pause kita sebentar tadi. Dan seperti yang kita dapat lihat di sini, 11,000 gol perbezaan. Ya, apakah yang Boomers Gold cuba melakukan sekarang ini? Nampaknya tim Revo akan melakukan apa yang mereka telah lakukan pada awal game sebentar tadi, iaitu mereka akan menunggu Lord. Namun sementara menunggu Lord keluar, mereka akan cuba berlega-lega berdekatan Boomers Gold untuk mendapatkan kill di situ. Mereka cuba untuk mencari Fabian's Way of Dragon dan mereka berjaya untuk mengunci satu kill. Tetapi ini mungkin akan memberikan pasukan Revo satu turret, satu kill. Dan di bahasa belakang sekarang, PVNDV cuba untuk masuk dan mati begitu saja. Sekarang mereka beralih pula ke mid lane dan mereka akan mengambil tower di bahagian mid lane pula. Ace akan mati dengan Emperor tetapi Emperor akan terkorban. Berjaya untuk mendapatkan 3 kill untuk 2. Fokus mereka hanya untuk mendapatkan sahaja base secepat mungkin. Dan minion cuba untuk dibunuh, ditarik ke tepi. Masih lagi ada satu minion di hujung-hujung tu. Jadi pasukan daripada Boomers Gold berjaya untuk pertahankan sebentar turret sebentar tadi. Tetapi mungkin ini adalah game tidak jawapannya kerana Wan disepak masuk. Kuda tersebut masih lagi berjaya untuk bertahan. Doki dengan Nature Shield berjaya untuk menyelamatkan pasukannya. Ya, sangat cantik pemain Doki dengan adanya immortality. Dia masih lagi dapat menolong Wan di situ. Wan ditumbuk-tumbuk oleh Ruby di situ. Tak cukup damage oleh Ruby sekarang. Walaupun nyawa Wan sangat rendah, dia tidak berjaya untuk menyempurnakan kaki tersebut. Nyawa base hampir saja jatuh. Ya, Lord sedang dimulakan oleh Tamus dan juga Lunox di sini. Dan seperti mana kita dapat melihat permainan yang sangat baik dilakukan oleh Revo. Seperti saya katakan, mereka akan cuba mendapatkan Lord pernah. Namun begitu, tim Boomers Gold cuba untuk mendatang namun kelewatannya untuk mencuri Lord di situ. Yap, Donkey akan hidup semula dan lihat nyawa Donkey seperti tidak mahu turun. Ruby dicari, dibunuh, triple kill. Adakah dia akan mencari lagi satu kill untuk dirinya? Edward menunggu di tepi tetapi Adam sudah pun duduk di dalam base. Dan saya rasa tidak ada apa-apa yang boleh dilakukan di sini. Dan mereka akan menamatkan game sekarang. Emperor akan tewas tetapi pasukan Revo mengambil game yang kedua. Apa mereka bertarung dengan Boomers Gold? Tak sempat pun Lord keluar. Yep. Lord ada tadi tapi tak sempat sampai. Ya, mungkin salah pencaturan daripada Boomers Gold. Saya rasa mereka tidak